Bauci. Bauci. Ya, kita naik dulu sebentar ya. Bauci dikit aja. Kedatangannya ke Polres Jakarta Selatan sore hari ini dalam perihal apa? Sebenarnya apa ya? Enggak nyangka banget ya di bulan Ramadan aku dapat musibah. Jadi kemarin lagi syuting, rumah aku kerampokan dan semua perhiasan aku, enggak semua ya, sebagian perhiasan. Lumayan banget. Itu gimana? Kejadiannya kapan ya? Kok kerasa begitu, Mbak? Kencengan dikit tuh saya. Kejadiannya kemarin tanggal 19 April jam 1 siang. Kebetulan aku lagi syuting di luar sama asistenku, dan di rumah itu ada asisten satu orang yang nunggu rumah gitu. Dan yang aku lagi enggak habis pikir kok bisa ya orang masuk ke situ dan rapi banget gitu. Kayak ngambil dan hanya ngambil perhiasan aja. Perhiasannya apa saja? Berlian ada satu set, kalung, liontin, gelang, anting, ya. Sekiranya nilainya berapa? Perkiraannya, kerugiannya berapa? Sekian. Ya, ratusan juta lumayan besar. Dan berarti yang itu cuma berlian saja, kayak seperti elektronik lain tidak? Nggak ada, dan itu rapi banget. Ada yang dicurigai nggak sih, Mbak, dari orang terdekat ya, Mbak? Ada orang sih belum mau suzon ya, karena kan pamali gitu. Jadi makanya aku sekarang lapor ke Polres ini yang berwajib supaya bisa ketahuan ini modusnya tuh sebenarnya apa. Kalaupun misalnya Mbak ada CCTV nggak, Mbak? Nah itu dia, karena kan saya baru pindah rumah dan baru rencana mau pasang CCTV di minggu depan. Terus saya juga baru mau beli berangkas, dan itu tuh kayak nyesel banget ya gitu, kok bisa sih telat gitu. Jadi ya hilangnya baru kemarin sih, jadi aku kayak gak nyangka aja gitu. Bulan puasa ini kok bisa ada modus itu, dan yang datangnya juga perempuan pakai jilbab. Terus ciri-cirinya itu, dan tadi aku udah ngobrol sama Pak Polisi, itu jarang banget modus bertamu itu perempuan, biasanya kan laki-laki. Berarti kan ini pertanyaan besar banget, kok bisa sih gitu ya. Oke. Di bulan Ramadan ini ada orang yang jahat gitu. Ya masuk dulu aja, Pak Uci, nanti biar setelah laporan kita kesini lagi. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.